Assalamualaikum Prof. Guntur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Terima kasih Prof. sudah datang di acara Halaqoh Konstitusi. Nah, tapi biasanya Halaqoh Konstitusi tahun-tahun sebelumnya itu kita menggelar acara secara fisik pertemuan. Tapi karena ada pandemi yang tidak bisa kita duga, sekarang Halaqoh kita buat secara virtual. Dan kalau kita bicara halaqoh ini artinya lingkaran atau pertemuan. Nah, meskipun ini bukan bentuk lingkaran, tetapi justru ada benefit. Virtual ini bisa disaksikan lebih banyak orang, diikuti oleh lebih banyak orang. Dan kali ini kita akan bahas tema mengenai etika birokrasi dan Ramadan. Tapi biar lebih jelas, kita izin buka masker dulu nih Prof. Iya, silakan. Nah. Prof, kita mulai dari ini Prof. Saya penasaran. Prof. Guntur ini kan guru besar hukum administrasi negara di kampus. Lalu salah satu arsitek penyusunan undang-undang administrasi pemerintahan, UAP. Sekarang jadi Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Ini kalau dibilang sudah paripurna dari segi teori, sekarang dari segi praktik. Nah, tapi kan Prof. Guntur ini tidak sering muncul ke publik. Saya memandang ini sebagai man behind the scene. Nah, kira-kira bisa diceritakan sekilas nggak Prof? Perjalanan karir dari akademisi, lalu menjadi birokrat, dan hal apa yang kemudian menginspirasi itu semua? Oke. Baik, saya juga izin membuka ya. Siap Prof. Biar. Baik, terima kasih. Saudara Pan Muhammad Faiz, MCL, PhD. Ya, saya sapa dengan seperti biasanya Mas Faiz. Di pertama-tama saya tentu mengucapkan terima kasih diundang di acara Halaqoh Konstitusi ini. Dan tentu ini satu kehormatan bagi saya hadir di kegiatan ini. Baik, langsung saja terkait dengan ya, ini kok bisa perjalanannya sampai seperti ini? Nah, ini tentu semuanya ya sudah menjadi ya ibaratnya sudah menjadi garis tangan ini, suratan takdir udah. Yeah. Jadi dari dunia kampus kemudian menggeluti berbagai apa namanya peraturan perundang-undangan, ikut menggawangilah seperti itu, dan salah satunya adalah terkait dengan undang-undang administrasi pemerintahan. Dan sekarang diberi amanah ya sudah hampir 6 tahun. 6 tahun. Ya, 6 tahun selaku Sekretaris Jenderal. Dan tentu ini satu kehormatan dan juga satu apa kebanggaan tentu bagi kami di dunia kampus ini bisa mensinergikan antara ya dunia akademik, dunia teori, dan juga tentu dengan dunia praktek. Karena bagaimanapun juga ilmu itu harus diabdikan kepada kepentingan masyarakat. Nah, jadi kalau ya kita hanya terus berkutat di soal akademik, bukan berarti bahwa itu salah, itu bagus juga, tapi juga perlu juga untuk di ya diimplementasikan. Nah, saya termasuk ya orang yang bersyukur dapat melakoni dua kondisi tersebut, dan ya alhamdulillah sejauh ini ya ya semuanya baik saja. Jadi ada implementasi teori ya, tapi juga sebagai unsur pengabdian gitu ya Prof. Betul. Wah, berarti tema etika birokrasi ini cocok untuk kemudian kita diskusi lebih lanjut dengan Prof. Guntur nih. Oke, insya Allah. Kita mulai dengan dasar nih Prof, konsepsi. Sebenarnya etika birokrasi itu apa sih Prof? Apakah ini suatu hal yang terpisah, etika-etika, birokrasi, atau bagaimana gitu Prof? Ya, sejatinya semua aspek kehidupan masyarakat kita, apapun aktivitas kita, mestinya tidak bisa lepas dari aspek etika, ya. Aspek etik. Tetapi bagaimana dunia birokrasi kaitannya dengan etika, kemudian birokrasi, dan juga dengan bulan Ramadan ini memang satu isu yang menarik ya untuk kita
apa namanya perbincangkan. Kalau berbicara di sini ada tiga hal, tiga aspek, ada soal etika, etika, ada soal birokrasi, birokrasi, dan juga ada tentang bulan Ramadan. Ramadan. Etika tentu ini adalah salah satu aspek yang saya katakan tadi penting, tetapi tentu kita perlu pahami di sini apa yang kita maksudkan dengan etika di sini. Ya. Nah, sebetulnya ada beberapa padanan kata yang bisa kita gambarkan tentang etika ini. Ada etik atau ethics, ya. Kemudian ada etika, ada etiket, dan juga kadang-kadang orang ada menyebut etos. Gitu. Etos. Nah, semua ini kelihatannya penyebutannya, pronunciation-nya ini sama, tetapi tentu memiliki perbedaan-perbedaan. Kita berbicara tentang ethics itu adalah berbicara tentang satu disiplin ilmu, khususnya bagian dari ilmu filsafat, yang arahnya adalah tentang ya kelakuan atau langkah apa tindakan-tindakan yang dikategorikan benar atau salah. Ketika kita berbicara tentang soal benar atau salah, berarti kita sebetulnya berbicara tentang etik. Soal etik. Etik. Tapi ketika kita berbicara tentang pantas tidak pantas, layak atau tidak layak, ini berbicara tentang etika. Nah, apakah yang dimaksud di sini adalah etika ini, etika birokrasi tentang kepantasan atau kelayakan, ataukah tentang benar salah? Nah, ada satu lagi, yaitu ya etiket. Nah, etiket ini lebih ke arah soal perilaku, tata krama, sopan santun. Nah, ini juga adalah bagian juga yang sejatinya ya tidak bisa juga lepas dari dunia birokrasi. Sementara etos itu lebih pada spirit. Okay. Ya, spirit bagaimana orang ya bisa misalnya mengerjakan sesuatu dengan semangat, ya dengan satu pendirian, sehingga dengan pendirian itu maka dia bisa mengerjakan sesuatu itu lebih cepat atau lebih mudah. Nah, ini semua hal. Nah, tentu di sini bicara tentang etika birokrasi, ya tentu kelihatannya memang bicara tentang pantas tidak pantas, tetapi juga ada kaitannya dengan soal ethics, ethics. Ada soal kaitannya juga dengan soal etiket, etiket, ya, dan juga ada kaitannya dengan ethos. Ethos. Nah, inilah menariknya ini bicara etika birokrasi, karena tentu semua sisi tadi ini, semua aspek ini tentu inline dengan apa yang dibutuhkan dalam dunia birokrasi itu sendiri. Apalagi kalau kita berbicara kaitkan dengan bulan Ramadan ini, tentu ini juga ya inline juga dengan inline, ya, yang empat aspek tadi. Ya, karena di sini tentu juga di bulan suci Ramadan ini tentu ada nilai-nilai yang tentu kita bisa pelajari dan bisa kita ketahui, dan tentu ini bisa menuntun kita ya menjadi bintang memandu untuk kita misalnya dalam langkah-langkah kita pada pasca Ramadan, kan gitu. Nah, kebetulan Prof. Guntur menjelaskan soal relevansi nilai etika birokrasi dan bulan Ramadan. Kira-kira kalau dalam bulan Ramadan ini, ya karena ini halakoh konstitusi memang diadakan setiap bulan Ramadan, ada nggak yang bisa kita tarik hikmah atau kita petik antara bulan Ramadan, aktivitas bulan Ramadan, dan etika birokrasi itu sendiri, Prof? Oh iya, sebetulnya kalau kita langsung kaitkan dengan bulan Ramadan, sebetulnya banyak hikmah yang bisa kita petik. Jadi setidaknya menurut hemat saya bahwa bulan suci Ramadan ini adalah kalau kita sebagai ya yang berkecimpung di dunia birokrasi, tentu ini adalah bulan perjuangan. Adalah bulan perjuangan di mana sebagaimana sejatinya bulan Ramadan, kehadiran bulan Ramadan di mana turunnya ya ayat suci Al-Qur'an, ya turunnya ayat pertama ya Iqra, bacalah. Dan ini tentu inline dengan dunia birokrasi. Birokrasi dituntut kepada kita semua untuk selalu membaca, selalu memahami, dan selalu mengerti apa yang kita akan lakukan. Iqra itu, Prof. Iqra ini sebetulnya sejatinya di sini.
Nah, oleh karena itu, bulan suci Ramadan ini tentu memiliki nilai yang penting bagi dunia birokrasi. Setidaknya kalau saya catat, pertama, bahwa bulan suci Ramadan ini inline dengan aktivitas ibadah. Ibadah. Ya, ini kaitannya dengan hablu minallah, ya. Tetapi juga tidak lepas dengan hablu minannas. Hablu minallah dan hablu minannasnya. Hablu minallahnya adalah bahwa semua aktivitas kita ini di bulan suci Ramadan ini tentu bernilai ibadah. Yeah. Apalagi kalau kita menjalankan pekerjaan-pekerjaan tugas-tugas kita. Sehingga ya apa yang kita kerjakan tentu dengan niat ibadah, tentu ini akan memperoleh ya ya imbalan berupa ganjaran, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Kemudian hal lain yang juga kaitannya dengan inline dengan bulan suci Ramadan dan dunia birokrasi, bahwa bulan Ramadan ini mengajarkan kita untuk ya semampu mungkin untuk menahan diri. Menahan diri. Berpuasa itu adalah identik dengan menahan diri, bukan saja menahan diri dari apa godaan untuk makan minum ya, tapi juga menahan diri dalam segala aspek ya, termasuk aspek lahiriah dan batiniah. Nah, dalam konteks dengan pekerjaan, dengan konteks dengan dunia birokrasi, di sini sebetulnya ada nilai yang sangat penting bahwa kita diajarkan untuk supaya dapat menahan diri atas godaan-godaan yang sifatnya mengarah kepada hal-hal yang menyimpang. Ya. Mengarah pada hal-hal yang sifatnya negatif, tidak melakukan aktivitas yang justru membuang yang sifatnya sia-sia. Nah, oleh karena itu, dunia birokrasi membutuhkan bekerja secara efektif. Nah, bulan suci Ramadan ini mengajarkan kita untuk bekerja secara efektif dengan cara menghilangkan semua hal-hal, menahan diri terhadap hal-hal yang sifatnya negatif tadi. Sekira banyak penjelasan tentang aktivitas bagaimana yang positif, bagaimana yang negatif. Nah, itu sekira yang berarti semacam self-restraint gitu. Ah, ini yang disebut dengan self-restraint, betul. Nah, kemudian yang ketiga, ini kaitannya dengan apa, Ramadan ini penting dalam rangka untuk membangun spirit solidaritas. Atau yang disebut dengan ya dalam bulan suci Ramadan ini ya semua yang namanya orang yang berpuasa maupun yang tidak berpuasa ini diminta, dituntut untuk selalu mengasah jiwa altruistik, jiwa altruisme ya, sehingga orang itu senantiasa selalu merasa mampu untuk bersikap empati kepada orang lain. Nah, dalam konteks ini bulan suci Ramadan ya selalu mendorong orang untuk bagaimana memberi santunan ya, mengeluarkan sedekah ya, infak, zakat, dan ini semua adalah bentuk bahwa kita diminta untuk senantiasa mengasah jiwa altruistik kita, dan juga tentu pada saatnya kita akan melaksanakan ya, memberikan apa yang kita miliki, memberikan sebagian karena apa, apapun yang kita miliki semua ini sebetulnya sejatinya adalah juga ada hak dari orang yang lain ya, khususnya mereka yang tidak mampu ya. Nah, dalam konteks inilah menurut hemat saya berkaitan dengan dunia birokrasi, tentu ini penting ya, bahwa ya kita selalu harus berpikir dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, karena kita ini adalah sejatinya adalah pelayan, maka tentu pelayanan kepada masyarakat itu dengan cara mendahulukan kepentingan orang banyak, kepentingan publik, kepentingan masyarakat, ya di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kepentingan publik lebih diutamakan. Diutamakan. Gitu ya. Nah, disinilah apa namanya nilai yang disebut dengan nilai altruistik ini penting ya untuk kita kemudian kedepankan di bulan suci Ramadan bagi dunia birokrasi. Dan juga yang satu hal juga yang tidak kalah pentingnya adalah bulan suci Ramadan ini akan memupuk ya diri kita ya utara kaitannya dengan dunia birokrasi untuk selalu berjiwa deonstik.
Deon Stik. Deon Sitik ya, Deon Sitik itu. Deon atau berasal dari kata deontologi. Jadi deontologi adalah satu ilmu atau satu apa pendekatan di mana setiap orang itu merasa ada kewajiban untuk berkelakuan etik. Mm-hmm. Ya, jadi orang dituntut ada kewajiban etik. Yeah. Nah, di sini ada misalnya ada pendekatan moral, selalu memperhatikan moralitas publik. Ada ya, moralitas dalam hal publik. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi metode ini atau apa nilai ini juga saya kira inline dengan apa yang dialami di bulan suci Ramadan ini. Hmm. Sehingga dengan jiwa deonsitilisme ini tentu akan memupuk rasa di mana kewajiban etik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerja-kerja seorang birokrasi. Nah, inilah menurut hemat saya empat atau lima nilai ini penting untuk kita pahami ya, ya dalam kaitannya dengan bulan suci Ramadan bagi dunia birokrasi. Dunia birokrasi. Tapi Prof, ada satu tantangan ya, ya, di dunia birokrasi. Ada yang mengatakan birokrasi is obsolete, ketinggalan zaman. Ada yang skeptis, birokrasi itu kan berbelit, tidak efisien, sulit. Nih, pandangan ini salah atau ada tepatnya? Atau sebenarnya sudah ada perubahan generasi nih, Prof? Seperti ya, ini. Benar sekali ya, Mas Faiz, saya kira. Memang kalau kita melihat kacamata sekarang, melihat dunia birokrasi, memang kacamata kita ini atau teropong kita ini bisa jauh. Bisa jauh melihat yang dulu-dulu. Tapi juga kita harus melihat apa yang sudah ada sekarang ini. Yeah. Nah, memang benar bahwa kalau kita berbicara tentang apakah ada apa perkembangan tentang praktek ya dunia di dunia birokrasi, tentu ya dalam teorinya itu mengalami yang namanya pasang surut juga. Mm-hmm. Setidaknya ada ya empat generasi sudah sekarang ini sudah masuk ke generasi keempat. Generasi pertama tahun berapa itu, Prof? Jadi generasi pertama itu terjadi di abad ke-19. Di abad ke-19 itu utamanya itu sudah terjadi di negara-negara Amerika Latin. Nah, generasi pertama birokrasi ini identik dengan generasi di mana dunia birokrasi atau para birokrasi ini, birokrat ini hanya bekerja dalam konteks individual decision. Jadi individual decision dalam arti ini bahwa mereka menjalankan tugas-tugas birokrasi hanya untuk ya mengerjakan sesuatu, mengambil keputusan, dan itu sudah selesai. Generasi pertama. Individu. Antara orang yang dilayani ya dengan yang melayani, itu tidak ada perbedaan. Tidak bisa dibedakan. Bercampur baur. Dia melayani dirinya juga melayani orang lain, tapi tidak mengetahui apakah pelayanan ini sudah sejalan dengan atau ekspektasi dari yang dilayani. Ini sama sekali tidak terkait dengan awal itu. Cukup generasi birokrasi. Dia laksanakan ya saja, dia punya kegiatan, sudah selesai. Itulah generasi pertama. Masuk ke generasi kedua, ini di abad ke-20. Ini sebelum Perang Dunia Kedua. Ya. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua ini sudah ada generasi kedua. Generasi kedua ini sudah selain juga dia sifatnya individual decision, juga sudah mengimprove, sudah juga combine dengan pentingnya namanya regulasi, pentingnya namanya rambu-rambu dalam hal pengambilan keputusan, dalam hal mengerjakan tugas-tugas birokrasi. Ini sudah diatur sedemikian rupa dengan rambu-rambu yang ada. Apa artinya? Ya, dunia birokrasi sudah ibaratnya sudah inline dengan
soal-soal regulasi, soal-soal dari pengaturan. Individu lalu ke Iya, regulasi. dari yang tadinya tidak ada Ya. regulasi, hanya mengambil keputusan Putusan. saja, bekerja saja, kemudian berpindah kepada sudah ada diberikan pedoman-pedoman, Ya. sudah diberikan aturan-aturan, ya, supaya bagaimana dia memberikan pelayanan, bagaimana dia mengerjakan tugas-tugasnya. Maka di generasi kedua ini sudah jadi, sudah ada. Intinya sudah ada rambu-rambu. Ya. Nah, di sini sudah ada interaksi, sudah ada perbedaan antara yang melayani dan mereka yang dilayani. Ini berjalan terus sampai dengan pasca Perang Dunia. Ya. Nah, pasca Perang Dunia ini, inilah masuk generasi ketiga, ketiga, ya, dan juga sampai ke abad ke-21 pertengahan. Nah, generasi ketiga ini gaya birokrasi atau model birokrasi yang ada sudah tidak lagi, tidak saja individual decision, tapi juga sudah berbicara tentang bagaimana pengambilan keputusan itu dilakukan secara bersama-sama. Bersama. Di sinilah masuk aspek yang namanya partisipasi masyarakat. Okay. Nah, karena sudah ada aspek partisipasi masyarakat, sehingga regulasi yang dibuat dalam rangka memberikan pelayanan tidak semata-mata ditentukan oleh para birokrat, tetapi juga sudah mendengarkan, menerima masukan, artinya ada timbal balik, keterlibatan, ya, ada keterlibatan publik, gitu, dari masyarakat. Publik masyarakat dalam bentuk partisipasi. Nah, disinilah kemudian sifat birokrasi di sini sudah berpindah dari yang tadinya individual decision, kemudian mengarah ke birokrasi sebagai instrumen komunikasi publik. Jadi sudah ada masuk ke instrumen komunikasi publik. Sehingga apa? Masyarakat akan tahu semua hak dan kewajibannya, caranya berinteraksi, caranya dia kalau misalnya ada keluhan-keluhan, dia sudah bisa komplain, dan seterusnya. Yang sebelumnya itu sama sekali belum diberikan kesempatan, masih tertutup. Sekarang sudah terbuka karena ruang partisipasi juga semakin terbuka. Nah, ini generasi ketiga, ini berjalan terus. Nah, abad ke-21 sampai saat ini masuklah generasi keempat. Nah, di sini selain yang tadi yang sifatnya substantif, yang sifatnya tadi apa, ya, penerapan yang namanya prinsip-prinsip good governance, ya, jadi misalnya tentang pentingnya transparansi, pentingnya partisipasi, pentingnya akuntabilitas, ya, rule of law, dan seterusnya. Yang lebih penting juga apa di sini adalah sudah, ya, ya, yang keempat apa ini, penasaran, ya, yang keempat ini adalah di sini sudah di apa namanya melibatkan yang namanya penggunaan teknologi. Jadi teknologi sudah memainkan peran dalam dunia birokrasi. Teknologi ini sudah tidak dapat lagi dipisahkan dengan dunia birokrasi. Apa artinya? Kerja-kerja birokrasi harus ditunjang, harus didukung dengan penggunaan teknologi, ya, yang sifatnya, ya, berkembang terus. Nah, inilah sudah generasi keempat ini. Sehingga, ya, IT atau ICT dengan birokrasi itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi kalau misalnya dunia birokrasi dipisahkan dengan misalnya dengan ICT, maka tentu ya akan mengalami pelambatan-pelambatan. ICT ini adalah meng-encourage dunia birokrasi supaya bisa melaju cepat. Meskipun kita tahu tanpa ini juga bisa melakukan pelayanan-pelayanan publik yang melaju cepat. Makanya dalam dunia birokrasi ini, ya, itu ada yang disebut dengan, ya, pendekatan atau teori yang disebut dengan red light theory, dan juga ada green light theory. Nah, dalam red light theory ini melihat birokrasi, ya, sebagai entity yang ketat, ya, yang sudah diatur, yang ajak, tidak bisa, ya, bekerja tanpa dengan mengikuti aturan-aturan yang ada. Memang ini benar juga, tetapi juga ada pendekatan lain yang disebut dengan green light theory. Nah, dalam green light theory ini sudah lebih, ya, fungsional, ya, flexibility dari birokrasi juga dituntut. Nah, saya bisa menggambarkan ibarat birokrasi yang
apa namanya yang obsolete ini, obsolete, ya. Ya, dengan birokrasi yang ada yang kita harapkan ini. Ini ibaratnya kalau yang obsolete ini ya ibaratnya adalah sebuah apa namanya di stasiun kereta api, ya kereta api. Nah, di kereta api ini kita lihat dia berjalan di atas rel. Iya. Nah, kereta api yang di belakangnya nggak bakalan bisa menyalip atau mendahului kereta api di depannya. Gerbong belakang nggak bisa, iya, nyalip ke depan. Bukan saja itu gerbongnya, baik lokomotifnya maupun nah gerbongnya, ini tentu tidak bisa saling salip menyalip. Ibaratnya itu kalau bis kota itu biasa kita lihat, ya sesama bis kota dilarang saling mendahului, kan begitu. Nah, ini juga adalah bagian dari ya kalau kita melihat ini fenomena birokrasi bisa hampir sama dengan contoh ini, di mana memang kereta api sekarang ini dengan kereta api dulu ya yang masih pakai gerbong sekarang sudah semua serba elektrik, misalnya bisa saja cepat melesat. Apa artinya memberikan pelayanan ini tidak harus tetap bisa sifatnya ya harus ada apa namanya ada urutan-urutan ya, ada bisnis proses yang harus dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada publik ya. Kecepatan bisa didorong, bisa dipercepat, tetapi pada satu titik yang di belakang ini tidak bisa mendahului yang di depan. Tidak mungkin mendahului. Tidak mungkin mendahului, karena memang dia bekerja di atas rel yang sudah memang ketat. Ya. Nah, birokrasi seperti ini tidak juga berarti salah, tetapi ini ya dalam rangka meningkatkan pelayanan ini sudah ketinggalan, makanya disebut obsolete. Ya. Nah, dalam konteks yang saat ini, dalam kaitannya dengan green light theory, birokrasi kita ini diminta untuk ya ibaratnya ini adalah sebuah lapangan sepak bola. Jadi dari iya, filosofi kereta, filosofi kereta api sekarang ke sepak bola. Sepak bola. Sepak bola. Gimana ini mendefinisikannya, nah, Prof? Bisa menjelaskannya bahwa dalam sebuah apa namanya apa kesebelasan ya, kesebelasan sepak bola. Ini kan ada 11 pemain, tentu birokrasi juga di sini bisa direfleksikan dalam bentuk adanya peran-peran yang dimainkan para pemain sepak bola ini. Nah, peran-perannya ada mulai dari ada kiper, ya, ada back, ya, defender, kemudian ada apa? Pemain gelandang, gelandang kan, dan ada juga striker kan gitu. Nah, semua ini sebetulnya punya peran semua dalam dunia birokrasi juga seperti itu. Semua orang punya fungsi-fungsi. Fungsi dan peran. Iya, punya peran. Apakah itu struktural ataukah fungsional, semua punya peran masing-masing. Namun saja, kalau ini tidak apa diletakkan dalam seperti dengan sepak bola, seperti tadi yang kereta api, ini tidak bisa saling menyalip satu sama lain. Sehingga orang yang punya potensi, punya peluang, punya kesempatan, punya kemampuan untuk mengeksekusi sesuatu harus terhambat gara-gara kalau itu seperti ibarat kereta api. Kalau dalam sepak bola itu tidak ada masalah, bahkan itu didorong. Peran-peran baik selaku ya, memang diharapkan yang melaksanakan tugas utama itu adalah striker, ya, yang memasukkan gol ke lawan. Yang memberikan pelayanan utama itu adalah tentu striker, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga para gelandang ini juga bisa mengeksekusi, melaksanakan tugas organisasi itu. Ya. Back sekalipun, defender juga ini bisa juga mengeksekusi, melaksanakan. Bahkan dalam tidak dalam beberapa apa permainan sepak bola, kiper sekalipun juga bisa memasukkan mencetak gol. Jadi makanya filosofinya ini berbeda sekali ya, Prof. Dari berbeda yang dulu sekali, kereta berbeda api sekali. Dia harus tunggu urutan, berbeda, tidak bisa menyalip. Iya. Tapi sekarang, sekarang bisa saling oper bola, iya, siapapun bisa mencetak gol demi bola tujuan, iya, organisasi tetap atau organisasi. Tetap di situ juga ada rambu-rambu, ada etika. Gak bisa gara-gara pengen menggolkan bolanya diambil bola, gitu ya. Iya, dipegang apa semua. Sini ada semua rambu-rambunya, ada etikanya. Tidak bisa misalnya ya langsung misalnya men-tackling secara keras gitu kan. Tackling boleh, tapi tackling yang keras nggak boleh. Ada semua indikatornya. Nah, inilah semua. Jadi di sini sudah bermain ya rambu-rambu, bermain juga aspek etik, bermain juga aspek apa namanya etika. Ya, tetapi yang lebih penting di sini adalah bahwa memperlihatkan
bahwa ini ibarat satu teamwork ya, organisasi, birokrasi, ibarat satu teamwork bagaimana dia memberikan layanan kepada masyarakat, karena sejatinya apapun itu, apakah itu di kereta maupun ibarat kereta maupun sepak bola, semuanya ini adalah diabdikan untuk kepentingan memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, ini nih saya kira pentingnya kita melihat bagaimana dunia birokrasi yang sebelumnya dan ada yang ada saat ini. Jadi kalau saya ringkas nih, Prof, ada 4 generasi tadi ya. Generasi pertama individualistik. Ya, keputusan yang layani dan melayani sama. Terus tadi yang kedua soal regulasi, sudah ada aturannya. Yang ketiga ada partisipasi publik, dan keempat ada peran ICT. ICT. Berarti kalau birokrasi-birokrasi yang ketinggalan ini jangan-jangan masih generasi kedua, Prof. Aturannya banyak, partisipasinya tidak ada, apalagi pakai ICT atau bagaimana, Prof? Padahal sekarang udah tahun 2021 itu generasi harusnya sudah ini sudah masuk generasi keempat kan? Iya. Jadi harusnya generasi keempat dunia birokrasi kita. Tetapi ya memang begitulah, karena ini kaitannya dengan banyak aspek, termasuk aspek mindset dan culture set. Jadi bisa jadi sudah sebagian misalnya ya para ya ibaratnya kalau dalam stadion sepak bola, sebagian penonton ini sudah punya mindset atau culture set yang generasi keempat. Tapi masih ada juga penonton ini yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang masih generasi pertama. Kan gitu. Misalnya penontonnya masih teriak-teriak yang memaki-maki orang ya, bahkan sampai ke ya, makanya sekarang itu kalau kita lihat di stadion itu kan sudah tidak boleh ada yang sifatnya rasis gitu kan. Nah, ini semua kalau masih ada rasis seperti itu kan berarti masih menggunakan pendekatan generasi pertama. Nah, apa artinya dunia birokrasi per sistem, by sistem, sudah sebetulnya sudah generasi keempat. Tapi ya ini tadi, budaya, kultur. Karena ini berbicara tentang birokrasi tidak hanya semata-mata dilekatkan atau hanya fokus pada perbaikan dari birokrasinya saja. Tapi juga harus diimbangi dengan ya perbaikan atau pengembangan dari ya mereka yang dilayani, dalam arti publik. Publik juga harus, ya dia juga harus bisa bermetamorfosis menuju ke apa namanya birokrasi generasi yang keempat ini. Dan generasi keempat itu memerlukan peran ICT. Nah, ini saya dengar Prof. Guntur selaku Sekjen MK nih menerima Bintang Jasa Nararia nih. Karena mohon dikoreksi Prof kalau saya salah, mempunyai inisiatif dan jasa untuk mengembangkan sistem peradilan berbasis elektronik dan event-event internasional. Berarti kan ini sudah ada buktinya, konkret, sudah ada apresiasi. Pertanyaannya, ICT seperti apa sih Prof yang sudah diterapkan di MK sehingga ya Pak Sekjen dan juga tentunya lembaga ini memperoleh apresiasi langsung gitu dari Presiden? Ya, tentu ya seperti saya katakan tadi, memang benar ya bahwa penerapan ICT dalam dunia birokrasi ini ya ibarat ibarat sebuah koin. Dunia birokrasi sebelah sisi-sisinya, sisi sebelahnya lagi ini adalah ICT. Kenapa? Ya, kerja-kerja birokrasi ini adalah kerja-kerja melayani, to serve, to fulfill, Nah, dalam rangka memberikan layanan ini, maka tentu membutuhkan instrumen, Tidak mampu manusia dalam dunia birokrasi yang semakin berkembang maju pesat ini melayani dengan pendekatan fisik terus. Oleh karena itu, harus didekati dengan pendekatan IT-based. Nah, apa yang sudah dilakukan di Mahkamah Konstitusi, sebetulnya saya ini bukanlah yang melakukannya. Tentu ini adalah teamwork yang melakukan. Ya, saya hanya ya mungkin sekedar ya sebagai pemantik saja, men-trigger saja. Ya, kemudian tentu saja memberikan arahan-arahan bagaimana supaya pemanfaatan teknologi di Mahkamah Konstitusi ini bisa berjalan di atas rel yang tepat. Apa tuh contoh mungkin sistem, contohnya, aplikasi atau apa itu? Di Mahkamah Konstitusi
sudah kita kembangkan yang namanya bisnis proses yang berbasis ICT semua. Yeah. Jadi ICT based, misalnya mulai dari ya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya para pemohon yang hendak mengajukan permohonan atau berperkara di Mahkamah Konstitusi, ini sudah diberikan ya namanya ada aplikasi di mana yang disebut dengan aplikasi simple.mkri.id. Nah, di mana publik masyarakat yang ingin mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi ya tidak harus ya mengeluarkan biaya yang besar atau datang, untuk datang ke Mahkamah Konstitusi, tapi bisa mengajukan permohonannya dimanapun, di daerah manapun untuk melalui aplikasi ini yang disebut dengan simple.mkri.id. Nah, dengan cara seperti ini tentu ya access to court and justice ini menjadi penting. Karena apa? Ya publik ya merasa ya lihat lebih dekat. Bahkan kita ingin mengatakan bahwa sebetulnya ya Mahkamah Konstitusi ini ada dalam genggaman warga masyarakat. Ya, kapan saja ya bisa, di mana saja bisa menyampaikan permohonannya. Coba bayangkan kalau dia harus datang ke Mahkamah Konstitusi, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Ya. Meskipun juga di Mahkamah Konstitusi tidak dipungut satu sen pun biaya. Nah, dalam konteks inilah, memudahkan inilah dalam hal mengeksekusi supaya layanan kepada masyarakat tentu ini mungkin mendapat penilaian. Ya. Belum lagi kita di internal Mahkamah Konstitusi sudah mengembangkan yang namanya sistem kearsipan dinamis yang disebut dengan SIKD. Di mana ini merupakan satu platform e-office ya. Jadi semacam e-office dari Mahkamah Konstitusi yang di mana semua bisnis proses bekerjanya para supporting system di Mahkamah Konstitusi ini sudah terhubung satu sama lain dan melalui e-office, sehingga kita bisa memastikan bahwa yang namanya kerja-kerja dokumen ini semuanya menggunakan dokumen-dokumen digital ya, sehingga ya ini tentu akan jauh lebih efektif, lebih cepat ya mengeksekusinya, lebih akurat dan juga tentu lebih lebih dan transparan. SIKD ini hanya bisa dibuka di kantor atau hanya, bisa di luar? Nah, SIKD ini tidak hanya bisa dibuka di kantor tapi juga bisa luar, sehingga ketika kita ini dikatakan harus bekerja, ini ada hikmah dari pandemi, kita harus bekerja dengan pendekatan work from home, maka bagi kami di Mahkamah Konstitusi kita ini ya tidak ada masalah, karena memang SIKD ini sudah menjadi instrumen atau alat di mana kita bisa bekerja ya di mana saja ya, sehingga ketika ada work from home birokrasi di MK tugas masih bisa berjalan normal, bahkan bukan saja work from home, work from anywhere kita bisa WFA. Ya itu dia. Jadi kenapa sistem aplikasi kita, SIKD kita ini sudah terhubung satu sama lain. Oleh karena inilah yang disebut dengan inter dan antar. Ya. Jadi kita bekerja secara inter, terhubung secara inter di dalam ya. Jadi dan antar dokumen. Jadi dokumen di dalam ini sudah terhubung satu sama lain, dan juga antar ini kita juga sedang mengupayakan ini yang antarnya ini artinya bisa terhubung dengan kementerian lembaga yang lain. Terkait. Iya. Jadi akan terintegrasi. Terintegrasi. Nah ini tantangannya untuk yang antar dokumen ini. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan juga ketika semua kementerian lembaga misalnya juga melakukan yang inter dokumennya ini sudah berjalan, maka tentu tidak terlalu sulit untuk ya mengkonekkan ya antara satu institusi dengan institusi lain. Nah, kalau itu sudah, maka luar biasa. Inilah yang disebut dengan ya satu momentum yang luar biasa di mana semua lembaga misalnya ini bisa terkoneksi satu sama lain. Tapi ada catatannya, di sini benar-benar ya tidak ada cara lain kecuali dengan menggunakan digital signature. Digital signature. Ya, digital signature ini merupakan satu
cara di mana semua dokumen yang ditandatangani secara digital ini memiliki kualitas OVO. Jadi dia itu otentik, valid, dan tentu dia original. Sehingga kita tidak pernah khawatir tentang validitasnya, tidak perlu khawatir tentang originalitasnya, dan tidak perlu khawatir tentang otentisitasnya. Karena apa? Ya, bisa dibedakan, bisa di tracing, bisa diketahui mana yang asli, mana yang palsu. Kalau misalnya ada yang pengen memalsukan dokumen yang ditandatangani dengan DS, dengan catatan lagi itu harus dilengkapi dengan yang namanya sertifikat elektronik. Nah, inilah semua ini, ya belum lagi misalnya kita di Mahkamah Konstitusi punya berbagai macam aplikasi ya dalam rangka mendukung kerja-kerja yang mulai dari perkara misalnya masuk, kalau ini kan ada dua administrasi di Mahkamah Konstitusi, ada administrasi umum dan ada administrasi justisial. Nah, kalau dalam kaitannya dengan administrasi justisial, kita sudah mengembangkan mulai dari permohonan online sampai dengan iminutasi. Ya. Jadi proses inilah yang apa, bisnis proses ini semua didekati dengan penggunaan teknologi. Teknologi. Nah, ini untuk administrasi justisial. Sementara untuk di administrasi umum, nah ini juga kita dekati dengan pendekatan teknologi juga. Mulai dari semua surat-surat masuk di Mahkamah Konstitusi maupun merespon surat-surat yang ada, semuanya sudah berbasis digital. Berarti seperti digital birokrasi nih. Ya, inilah digital birokrasi itu adalah generasi keempat. Generasi keempat. Generasi keempat ini dalam dunia birokrasi. Bicara soal digital, Prof. Ya. Bicara tadi, ternyata kok birokrasi menarik, ada yang namanya strategi sepak bola, terus ada ICT, ini erat nih kaitannya sama milenial, Prof. Karena milenial suka dengan yang high tech, dan selama ini mungkin paradigma birokrasi itu ketinggalan, ternyata sudah berkembang besar. Nah, kalau diskusi soal birokrasi dan milenial, kira-kira dengan karakter milenial sekarang, apakah birokrasi ini perlu ada redefinisi atau penyesuaian, atau milenial yang harus beradaptasi dengan birokrasi yang sudah mapan, Prof? Ya. Karena ini kan banyak sekali generasi kita yang mungkin berpikir, aduh, saya ketemu birokrasi nih. Nah, kira-kira bagaimana nih, Prof, menyikapinya, ya, Prof? Memang betul ya. Jadi, memang ada ya dua pandangan terkait dengan soal ini. Pandangan pertama, tentu pengennya generasi millennials ini yang harus menyesuaikan dengan dengan kultur birokrasi yang ada sekarang ini. Tapi juga ada yang berpandangan justru kultur birokrasi ini yang harus menyesuaikan dengan tuntutan gaya millennials ya, kultur millennials. Nah, ini tentu ya terpulang dari pengambil keputusan. Bagi saya sendiri, lebih cenderung yang mana nih? Prepare-nya, ya tentu birokrasi ini yang menyesuaikan dengan birokrasi menyesuaikan dengan kultur milenial, bukan milenials yang menyesuaikan dengan birokrasi. Menarik. Karena kalau milenials menyesuaikan dengan birokrasi, maka milenials ini bisa jadi terkontaminasi dengan kultur-kultur birokrasi yang tadi, yang sudah obsolete tadi ini. Nah, oleh karena itu perlu ada perubahan sudut pandang, cara pandang. Justru birokrasi ini, karena apa? Birokrasi ini tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan masyarakat. Iya. Tuntutan masyarakat, ekspektasi masyarakat itu selalu berkembang terus. Ya. Birokrasi ini harus mengikut karena dia fungsinya adalah to serve tadi, melayani. Nah, kalau dia melayani, maka tentu saja dia yang harus mengikut, bukan ya kondisi millennials ini yang karena di mata millennials ini birokrasi itu identik dengan ya pertama meja. Mereka lihat wah ini orang bekerja ini harus ada meja. Nah, sekarang orang millennials melihat meja ini bukan satu lagi identifikasi yang wajib. Mereka bisa bekerja. Ya, sekarang ada yang disebut dengan flexible working space misalnya. Flexible working space. Ya, atau co-working space. Ya, di mana saja bisa bekerja tanpa pakai harus meja-meja yang sifatnya betul-betul sama, ya sama, rata, homogen, gitu. Homogen ya, warnanya sama, apa semua sama.
ini tidak dibutuhkan yang begini-begini bagi kaum millennials. Dia membutuhkan adalah yang penting di mana saja dia bisa bekerja, yang penting terhubung dengan yang namanya Wi-Fi, Wi-Fi, ya, internet. Dia sudah bisa bekerja, ya, bisa mengembangkan dia punya kreativitas, inovasi bisa bermunculan dengan berbagai macam inovasi yang luar biasa. Nah, itu identifikasi pertama, yeah. Dia meja. Kemudian birokrasi itu orang selalu identikan dengan format-format, bikin format, bikin form-form, template, apa namanya istilah itu, rotting sleep misalnya kan, harus dibawa ke sini, bawa ke sana. Jadi apa? Nah, yang begini-begini semua ini sebetulnya bagi kalangan millennials ini sesuatu yang aneh gitu. Generasi kedua itu balik masih lagi. Generasi pertama, generasi pertama kedua, bahkan. Iya. Ya kan? Nah, mereka sekarang ini menuntut, ya, form-form itu semuanya form digital. Kalau toh harus dibuatkan form, harus form digital. Yeah. Kalau toh tidak perlu digital, ya tentu ada sistem yang di luar dari form yang dibuat oleh birokrasi, bikin sendiri, tetapi sistem. Sehingga semua itu mengikuti pada sistem. Yeah. Barulah kalau sistemnya sudah jadi, baru dia buatkan regulasinya semacam manual books-nya. Jadi sifat dari regulasi itu hanya sebatas sebagai manualnya, panduannya. Untuk panduan. Karena sistem sudah ada. Beda dengan tadi, ya, birokrasi. Semua diregulasi. Iya, dibuat regulasi dulu. Malah sulit bergerak. Maka sulit bergerak dia. Nah, ini kemudian birokrasi juga itu di mata kaum millennials ini identik dengan ya prosedur-prosedur. Ya. Ya. Nah, kalau bicara prosedur, ya ibarat tadi kereta api tadi, tidak bisa saling menyalip satu sama lain. Padahal menurut dia, ini bisa di lebih cepat, accelerate eksekusi ini. Milenial tuh energinya bisa, banyak. Energinya banyak, dan dia bisa lakukan. Perlu tantangan. Yang penting, apa kita punya tujuan bersama. Ya. Dia ketahui itu, ayo caranya eksekusi, serahkan sama kami untuk. Nah, kan seperti itu. Nah, birokrasi di mata milenial juga, itu dia melihatnya penuh dengan hierarkis. Ada ya namanya piramida. Satu. Kan piramida itu yang paling pucuk itu kecil, banyak itu di bawah. Nah, ini semua di mata mereka ini aneh ini. Kenapa? Ya namanya ini, apakah kita ini hanya bekerja untuk kepentingan prosedur ini, hierarkis ini, ataukah kita pengen melayani publik dengan cara seperti apa? Fungsinya. Jadi istilah dulu ada istilahnya, ya nggak apa, biar kaya apa, kaya fungsi miskin struktur, yeah. Kan gitu. Strukturnya bisa simple saja, tapi dia punya fungsi-fungsinya fungsi. Banyak. Sehingga ya flexibility untuk memberikan layanan kepada masyarakat ini, mengeksekusi pekerjaan itu jauh lebih cepat, ya tentu akurat karena menggunakan pendekatan teknologi, dan yang lebih penting lagi efektif dan efisien. Dan juga bisa transparan. Sejatinya seharusnya kalau kita berbicara yang mana yang harus mengikuti, ya tentu birokrasi harus mengikuti kalangan milenial sini. Nah, dengan dia mengikuti, apa artinya? Berarti birokrasi ini harus melakukan melakukan penyesuaian-penyesuaian, ya. Jadi mengubah paradigmanya. Jadi paradigma berpikirnya ya tidak semata-mata bekerja itu dalam konteks kedudukan yang hierarkis tadi, ya, tetapi bekerja dalam konteks ya ultimate goal-nya apa, tujuan akhir kita ini apa, memberikan pelayanan masyarakat. Sehingga inilah, nah tentu bagi mereka ini tidak bisa lagi dihindari penggunaan teknologi. Sehingga dengan penggunaan teknologi, maka tentu penerapan teknologi, maka tentu semua kerja-kerja birokrasi ini sine bisa qua non, teknologi. Ya, jadi teknologi ini ya ibaratnya dia merupakan syarat yang tidak dapat dielakkan, conditio sine qua non, kan gitu. Nah, sehingga ya tentu saja tidak bisa lagi yang namanya birokrasi itu hanya bertumpu pada aspek perintah, komando, ya, tetapi sudah by system semuanya bekerja karena sudah dilengkapi dengan teknologi ICT. Karena saya pernah baca buku, salah satunya misalnya Millennial Kills Everything dan beberapa paper. Millennial ini kurang suka instruction, tapi lebih suka coaching. Artinya
dilatih terus, bukan diperintah-perintah. Nah, mungkin ini yang tadi perlu ada penyesuaian birokrasi. Nah, bicara milenial nih Prof, kita udah ada pertanyaan, sepertinya kaum milenial juga. Iya. Nah, pertanyaannya dari Marcelino Gandhi. Bagaimana memelihara etika sopan santun antar sesama pejabat dalam sistem birokrasi gitu Prof? Ya, ya tentu pertanyaan ini menarik ya, bagaimana menjaga etika pejabat. Ya tentu dalam konteks birokrasi ya membutuhkan yang namanya tadi kita berbicara soal etika. Mm-hmm. Ya. Bagaimana menjaganya? Ya masing-masing ya baik yang melayani maupun dilayani ya hendaknya dia sudah ya memiliki bekal pengetahuan tentang mana yang benar, mana yang enggak benar, mana yang pantas, mana yang enggak pantas. Sehingga kalau mereka kedua pihak ini yang memberikan layanan maupun yang dilayani sudah memiliki pemahaman tentang mana yang benar, mana yang enggak benar, mana yang pantas, mana yang enggak pantas, mana apa perilaku yang sopan, maka tentu inilah yang harus selalu dijaga. Ya, dijaga dalam arti ya berinteraksinya itu bisa dalam kaitan pekerjaan, tetapi bagi kaum milenial ini lebih mendorong kepada interaksi dalam kaitannya dengan pekerjaan itu lebih bagus kalau diselesaikan dengan pendekatan teknologi, ya penggunaan ICT. Tetapi untuk misalnya sifatnya sifatnya memberi masukan atau memberi ya, misalnya saran, mau beri masukan atau ya, kritik gitu, saran internal tuh. Nah, di sini juga memang masih membutuhkan yang namanya human touch gitu. Human touch. Ya, human touch ini penting. Jadi tidak semata-mata semuanya itu serba teknologi ya. Dalam arti pekerjaan itu memang harus teknologi, tapi dari aspek di luar pekerjaan tapi sifatnya itu memberi masukan, memberi saran, meskipun juga bisa didekati secara teknologi, ini wilayah-wilayah yang masih yang bisa dikompromikan untuk misalnya penggunaan yang namanya secara langsung atau human touch. Tetapi yang menjadi core business dari semua organisasi itu hendaknya dilakukan menggunakan pendekatan ICT based. Tapi kalau yang sudah sifatnya di luar itu, nah inilah bisa misalnya ya satu organisasi melakukan gathering misalnya. Gathering, ya, outing gitu. Iya, nah itu bisa mengundang dalam rangka ya memberikan apresiasi satu sama lain, bagi organisasi mengucapkan terima kasih kepada saya punya mitra strategis, kolega dan sebagainya, kita mengundang Anda karena satu gathering ini sekaligus memberikan terima kasih, memberikan penghargaan ya, memberikan apa award kepada mitra-mitra strategis atau siapa saja yang dipandang bisa diundang. Nah, di sinilah human touch ini penting. Sekaligus juga tentu ada masukan-masukan. Ini kan semua di luar dari core business ya, yang tadi yang didekati secara teknologi. Meskipun ini, ada teknologi, ya, meskipun tapi ada tidak teknologi, bisa ya, dilupakan, tapi dilupakan yang namanya human touch. Human touch itu. Nah, ini sekira komprominya ya, karena memang juga ada pandangan yang melihat bahwa kalau semuanya serba digital, semua serba ICT, maka hidup ini menjadi apa? Kayaknya kita hidup di bukan lagi sebagai kurang berwarna gitu. Iya, manusia yang utuh gitu kan. Ada sesuatu yang hilang. Iya. Nah, oleh karena itu ini. Tetapi untuk yang namanya core business tadi, ini betul-betul harus didekati secara teknologi. Yeah. Bahkan saya ini ya apa punya pengalaman Mas Faiz bahwa ya ada satu misalnya perusahaan yang ya kita bisa mendapatkan satu produk dari perusahaan itu tanpa kita harus datang ke apa kantornya. Namanya ke kantornya, misalnya di bidang perbankan, bank misalnya. Yeah. Ya, ada bank yang sudah betul-betul ya apa penggunaan teknologinya betul-betul masif, mendapatkan misalnya buku tabungan ATM ATM itu tidak perlu datang ya, bisa membuka rekening secara online ya, coba
membuka rekeningnya sudah secara online. Online. Nggak pernah kita ketemu sama orangnya. Nggak perlu datang. Nggak perlu datang. Nggak tapi pernah ketemu. Terproses, langsung ya? Bisa mendapatkan rekening online. Terus tentu pertanyaannya, ATM-nya bagaimana? ATM-nya pun yang fisik itu kita dapat secara online juga. Secara online juga melalui kita tinggal diminta ke satu kios, ya, teknologi. Kemudian dengan apa kode-kode yang kita sudah miliki, pasang dengan KTP, keluar ATM-nya itu. Apa artinya? Kita tidak bersentuhan langsung dengan yang memberikan layanan. Yang kita hadapi cuma mesin. Yeah. Ya. Kemudian keluarkan ATM. Nah, ATM ini sudah bisa digunakan. Sekarang kita mau minta lagi kartu kredit lagi. Kartu kredit lagi dilakukan secara online lagi. Jadi, dapat kartu kreditnya online. Nah, kemudian, ya, apa, misalnya mereka yang membuka deposito. Yeah. Deposito lagi, online lagi. Berarti itu jadi, digital banking yang digital juga banking kalau diterapkan ke birokrasi, digital birokrasi. Nah, inilah yang kita harapkan, ya, generasi keempat ini adalah generasi ya birokrasi digital. Yeah. Ya, di mana birokrasi yang betul-betul sudah menggunakan secara masif apa namanya ICT base ini. Tetapi seperti saya sampaikan juga, ICT ini ya tidak hanya sekedar diartikan sebagai information, communication, and technology, tetapi ICT juga ini hendaknya seperti saya sampaikan tadi ada dua sisi, yeah, juga harus dimaknai sebagai integrity, clean, and trustworthy. Okay. ICT nah, tidak sekedar ICT-nya teknologi tapi integrity, clean, and trustworthy. And trustworthy. Ya, jadi ini ibaratnya ya hardware-nya ini ada pada ICT teknologi, sementara ya software-nya ini pada integrity, clean, and trustworthy. Nah, Prof, ini sekitar. Diskusi kita menarik sekali, Prof. Tapi ya, sudah hampir satu jam. Wah, tidak terasa. Walau. Banyak sekali yang ilmu baru yang biasa belajarnya hukum, konstitusi, ya, tapi ternyata birokrasi itu penting sekali gitu. Penting sekali. Nah, mungkin sebelum kita akhiri nih, Prof. Ya. Ada nggak, Prof, pesan atau hal yang ingin disampaikan terkait dengan tema kali ini, etika birokrasi dan Ramadan atau hal lain yang penting dan perlu kita catat gitu, Prof. Ya, jadi hal yang penting dalam dunia birokrasi ya kepada kita semua ya tentu saja ya tentu kita selalu mendorong yang namanya ya, kita sebut dengan birokrasi modern. Ya. Ya, birokrasi yang memang adaptif dan tentu juga selalu melayani kepentingan publik. Nah, untuk dapat dikatakan sebuah birokrasi modern itu, maka tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, birokrasi modern itu tentu saja sifatnya harus melayani ya dengan tentu penerapan ICT base, ya, ICT base yang tadi kita sebut dengan information communication technology dan juga bisa diartikan sebagai integrity, clean, and trustworthy. Kemudian yang kedua, ya birokrasi itu prasyaratnya adalah dia harus memiliki jiwa altruistik. Gak bisa kita menjadi seorang birokrat ya hanya melihat kepentingan organisasi semata. Tapi harus yang harus dilihat dulu adalah kepentingan yang akan dilayani publik. Kepentingan publik selalu harus kita menjadi referensi utama. Bahwa kita juga melayani di internal, ya, tetapi yang harus yang lebih utama adalah kepentingan masyarakat, kepentingan publik. Oleh karena itu, seorang birokrat harus memiliki jiwa altruistik yang baik. Dan yang ketiga, birokrasi modern ini juga harus bersifat yang tadi deontologik ya. Nah, sifat ini harus selalu dimiliki seorang birokrat karena apa? Ini akan selalu merimain birokrat ini untuk selalu merasa ada kewajiban etis, ada ya, kewajiban etis dan kewajiban moral publik yang juga secara bersama-sama harus menjadi perhatian sehingga
kita tidak akan menemukan yang namanya birokrat itu melanggar hukum, melakukan penyalahgunaan kewenangan, yeah. apalagi sampai yang disebut korupsi, mudah-mudahan ya, na'udzubillahi min salik, dan juga tidak juga dipandang melanggar etik atau yeah. melanggar kode etik ya. Jadi ini semua adalah dalam rangka melengkapi yang namanya birokrasi modern. Karena bagaimanapun juga, ya modern ini tidak hanya modern dalam pengertian teknologinya, tapi harus modern dimulai dari mindset. Mindset harus modern. Mindsetnya juga harus modern. Kemudian culture setnya tentu culture juga set harus juga. Modern. Nah inilah yang kita sebut dengan istilah bersih ini. Jadi bekerja dengan bersih, bersih mulai dari niat, pikiran, hati, ya. Kemudian tentang perilaku kita, tindak tanduk kita, kelakuan kita. Tapi soal-soal style, soal-soal gaya, nah. itu harus bisa dipahami. Yeah. Apalagi bagi kalangan millennials, ya. Dia punya gaya, punya style, ya. Itu tidak menjadi masalah, ya. Sepanjang memang by system, dukungan teknologi ICT-nya itu berjalan dengan baik. Nah, jadi jangan hanya melihat dari aspek-aspek yang sifatnya gaya atau style saja. Yeah. Karena itu semua adalah bagian yang menarik ya, untuk tentu saja untuk bisa dipahami satu sama lain. Ya, karena orang tentu sejatinya punya gaya masing-masing, punya style masing-masing. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita bersama-sama bisa membangun birokrasi modern di semua dimanapun kita berada, ditugaskan seperti itu. Sekira itu Mas Faiz lagi. Luar biasa Prof. Jadi halaqah konstitusi episode ini sangat spesial. Yeah. Karena temanya ini beda. Yeah. Tidak lagi bicara seputar konstitusi, hukum, tapi dunia birokrasi, etikanya. Bahkan kita juga bicara bagaimana birokrasi kemudian ikut melakukan penyesuaian terhadap generasi-generasi milenial yang akan datang. Terima kasih sekali lagi Prof. Salam sehat selalu. Amin, dan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.